Dari sinilah bahan baku untuk pembuatan arang sekam kita dapatkan, yaitu pabrik penggilingan padi, yang diantaranya adalah menghasilkan sekam atau kulit padi. Di beberapa tempat, kulit padi ini justru menjadi limbah yang bisa kita manfaatkan untuk sebagai media tanam untuk tanaman hidroponik sistem kita nanti. Bahan sebuah seng seperti ini dengan jarak kurang lebih 50 cm dan ketinggian 80 sampai 1 meter. Kemudian lubangi seng, seluruh permukaan seng ini dengan menggunakan paku ukuran yang besar seperti ini adalah 12 cm, kemudian lubangi seluruhnya sampai rata. Maka setelah permukaan seng ini dikasih lubang seperti ini merata, maka bentuklah lingkaran seperti silinder seperti ini dengan dibantu ikatan kawat baja seperti ini, maka sudah jadi dia seperti cerobong sederhana ini. Untuk selanjutnya bisa digunakan untuk proses pembakaran seperti ini. Untuk selanjutnya kita tinggal memberi api dalam cerobong ini, nantinya akan dengan sendirinya membakar gabah. Setelah cerobong terpasang, saatnya sekarang adalah proses pembakaran. Masukkan sisa-sisa plastik atau kertas seperti ini atau bahan-bahan yang kering, sehingga untuk memudah terjadinya pembakaran seperti ini. Usahakan masukkan beberapa material mudah terbakar yang awet seperti kayu, bambu atau yang lainnya sehingga akan mengawetkan api yang ada. Untuk ukuran dua karung standar seperti ini, 4 sampai 5 jam sudah menghitam seperti ini. Kita harus cepat ambil tindakan sebelum arang sekam ini berubah menjadi warna putih dan namanya berganti menjadi abu gosok. Kita siram dengan air untuk mematikan api yang berada di dalam arang sekam kita ini. Pastikan tidak ada lagi api yang menyala dalam arang sekam ini. Aduk, putar balik bagian dalam untuk mencegah ada api yang masih menyala. Setelah betul-betul kita siram dengan air, maka diamkan selama 12 jam sampai arang sekam ini dingin. Setelah kita diamkan 12 jam, maka arang sekam sudah dingin dan kering seperti ini. Bisa kita langsung kemas, simpan untuk kita jual atau kita gunakan sendiri seperti ini. Dan inilah arang sekam buatan kita sendiri sudah bisa dipakai sebagai media tanam untuk tanaman hidroponik seperti sistem drip seperti ini.